Liga Voli Korea, sempurna bikin Megawati dan kawan-kawan kecewa, tim legendaris Korea masih bikin kesalahan. Sebagai pelatih GS Charlotte Soulkicks, Cha Sang-hyun, senang dengan hasil yang didapat dalam lanjutan Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Langkah GS Charlotte untuk tetap nyaman berada di zona playoff semakin terbuka lebar menyusul kemenangan atas dalam laga terakhir mereka. Pada laga kelima putaran ketiga, mereka menghadapi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Bertandang ke markas Red Sparks, Gisele Silva dan kolega menorehkan kemenangan penting dengan skor akhir 3-1. Dengan hasil manis dari laga 4 set ini membuat GS Charlotte berhak mendapatkan tambahan 3 poin yang sangat berguna. Meski terlihat sempurna dengan mengobrak-abrik permainan yang diusung Megawati, GS Charlotte masih memiliki beberapa kelemahan. Hal itulah yang diungkapkan oleh Cha Sang-hyun sebagai pelatih usai melakoni pertandingan ketat tersebut. Kami kesulitan satu kali atau dua kali di Daejeon setiap musimnya, beruntung bisa mengatasi satu hambatan itu, ucap Cha menjelaskan. Lebih lanjut, Cha menyebut kunci kemenangannya atas Red Sparks didapat karena telah mengatur dan menyiapkan strategi yang tepat.